Okay, hai. Assalamualaikum semua. Saya ada satu unit mesin basuh jenama LG kali ni. Kapasiti dia adalah 9 kilo. Masalah dia apa? Jom kita tengok. Dia kata tak boleh pusing. Maksudnya, kita tekan on, tekan start, wash ke, spin ke, sama je perangai dia. Bermaksud apa? Dia tak gerak langsung. Diam je. Sekarang kita ajar pada mode spin pun diam je. Apa masalah dia ni eh? Suspek macam motor, langsung tak gerak. So betul ke tidak? Siapa kita double confirm balik semula, kita timbangkan dia pula. Takut spin tu dia pusing sebelah aje kan. So yang ini timbang pun tak nak. Maksudnya motor tu memang forward reverse semua tak nak. 57. Okey, memang apa pun tak nak. So apa nak kena buat bila berlaku kes macam ni? Timbang pun tak boleh, spin pun tak boleh, wash pun tak boleh, kita baringkan. Tapi bila saya baringkan ni, saya nampak ada satu benda yang pelik. Macam ada sehelai wire yang putus ni. Ni wire apa ni? Ni wire neutral pergi ke motor. So saya suspect motor tak ada neutral, sebab tu motor tak hidup. Tapi tak apa, kita test sambung dulu. So point yang saya nak sharekan pada hari ni adalah, kalau mesin basuh kita rosak, kalau nak jimat, kita kena beranikan diri untuk DIY. First step sekali, kita jengah-jengah je dulu. Okay, bukanlah pandai sangat, tapi jengah-jengah je dulu. Kod-kod nasib anda baik. Macam ni ha, wire je putus, contoh kan, wire je putus, masalah boleh selesai. Banyak tak boleh jimat. Ini, minta maaf cakap-cakap eh, minta maaf sangat. Kalau kita panggil orang dan jumpa orang yang tak jujur, dia bawa balik mesin basuh ni, sampai dekat rumah, sampai dekat kedai, dia simpan 2-3 hari, lepas tu dia kata motor rosak, kena 3-400. Padahal wire putus je. Sebab itulah saya buat video-video konten macam ni, supaya anda ada confident. So nak tambah lagi confident, anda beli dah dulu buku panduan DIY ni. So insyaAllah confident tu akan datang lebih lagi. So kita test, kita on, tekan start, kita tengok dia menimbang ke tidak. Nampak tak? Masalah dah selesai dah. Punca dia apa? Punca dia wire neutral kepada ke motor putus. Kalau anda tengok tadi ada dua line wire kan, itu sebenarnya wire tu dia looping dengan drain motor neutral punya. So kita ajar pada mode spin, tekan start, boleh tak spin? Ya, kita test sekejap. Kita tunggu sekejap, nampak tak? Spin pun dah selesai. So masalah ni sangat-sangat simple, tapi kalau tak ada keberanian, habis. Nak jimat apa, kita DIY aje. Assalamualaikum, bye-bye.